Halo teman-teman, saya di video kali ini kita kembali melihat estimasi pendapatan di salah satu channel YouTube dari Ria SW, teman-teman. Dengan judul video Korean Street Food. Street apa ini? #03. Durasi videonya ini 19 menit 38 detik, teman-teman. Dan sebenarnya ini sudah video lama ya. 5 tahun yang lalu diupload dan total penayangannya ini 40 juta kali penayangan, teman-teman. Dengan jumlah komentarnya itu 29.375 komentar. Dan kita akan coba cek kira-kira berapa potensi penghasilan yang diperoleh dari video ini sejak dipublikasikan sampai saat ini. Untuk total keseluruhannya selama 5 tahun terakhir ini, kira-kira berapa uang yang dihasilkan dari video ini, teman-teman. Kita cek estimasi atau perkiraannya saja ya, atau potensi penghasilannya saja ya selama 5 tahun terakhir ini. Seperti biasa kita masuk di situs Socialbet dan kita cari video terpopuler ya. Ini terpopuler ke pertama dengan judul Korean Street Food #03, diupload pada tanggal 26 Mei tahun 2017. Nah, sejak dipublikasikan 5 tahun lalu, penayangannya mencapai 40 juta kali penayangan, teman-teman. Ratingnya 100% dan 29.000 komentar. Dan ini dia potensi penghasilannya diperkirakan ya selama 5 tahun terakhir ini. Ini akumulasi ya. Diperkirakan mendapatkan $20.000 sampai $163.000 Amerika Serikat. Ini versi dari situs Socialbet. Nah, kalau kita konversi ke rupiah, $20.400 Amerika Serikat itu setara dengan 304 juta rupiah, teman-teman. Angka minimalnya ini. Dan biasanya untuk angka maksimalnya ya sangat jarang ada konten kreator yang mampu mencapai angka maksimalnya. Namun kita coba cek kira-kira kalau dikonversi ke rupiah berapa angka maksimalnya ya. Wow, angka maksimalnya 2,4 miliar rupiah, teman-teman. Luar biasa, estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan yang diperoleh dari video ini saja, teman-teman. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan yang kita akses di situs Socialbet. Semoga teman-teman terhibur, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.